macam-macam yang ikut rumusan tadi saya tidak mampu. Saya kasih peringatan. Saya sudah ngomong, Ben. Urusannya panjang kalau urusan sama saya ini. Enggak cukup sehari dua hari. Seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Neneng, ya. Sepertinya Cemong ini dirasa saya tidak bisa meleset. Dia akan datang kembali. Dirasa saya juga mengatakan begitu. Benar, Pak Ben? Sepertinya dia tidak akan meleset. Iya, sepertinya. Jadi kita terima saja, Pak Ben. Iya, kita terima sebagai namanya kita apa yang itu rumah tamu kan, kita hargai, kita hargai, kita berikan sehat. Tapi kalau masih ngeyel, nanti saya bikin seperti Reno lagi, saya patah kakinya nanti. Luar biasa, ya, udah berapa banyak kasih persimpan ini? Sini, ya sudah membuat kewenangan banyak kewenangan. Sini juga kan ya? Iya. Bahkan mungkin di kampung-kampung yang lain mungkin dia sering buat kewenangan gitu. Bisa, sudah pasti. Sepertinya dia temannya banyak. Oh, berarti temannya banyak. Ya mungkin bisa ke kampung lain, bisa ke kampung lain kalau terjadi. Iya, kita urusin. Kalau belum kita ringkus aja cuma ini. Kita ringkus. Kalau dia mau panas ya? Membahayakan, meresahkan, membahayakan tuh kan? Buat generasi-generasi muda kita. Iya. Karena pasti para pemuda yang masih labil pasti ikut ini. Tahu ya, Bang? Oh, dan ini, Bang? Ini seperti yang mulai cemong. Sopan dikit anak muda. Ini bengi itu. Coba. Sopan dikit. Kita kan pernah kesini. Nah. Terima kasih. Satu bulan makan minum di sini. Anda tidak punya sopan. Terima kasih. Kamu ini bantu ngusir saya kemarin. Iya. Macam-macam benar kamu di sini. Iya, kan kamu bikin sama kamu. Tuh. Hai. Gak ada urusan sama saya ini. Awalnya saya bisa lagi sini lagi. Terakhir pasukan saya sudah habis semua. Awalnya kamu baik-baik. Mengatakan saudaranya pulang kan? Saudara manusia ini. Nggak ada nggak saudara? Iya, tapi jangan seperti itu anak muda, Cemong. Satu bulan sini makan minum, nggak terima kasih. Ya, dengan sini. Mana kopi? Itu minum kopi. Mudah-mudahan. Kasih apa itu kamu kasih saya itu? Minum aja kalau mau. Iya. Sudah ada sokan. Itu moral mana? Yang benar kalau ngomong, saya ini nggak sendiri di sini nih. Di mana-mana pasukan saya banyak. Saya nggak sama orang. Tidak takut untuk ini, tidak takut. Tidak takut yang mempaskan selama itu. Tidak takut nyala. Tuh. Jangan kita takut. Ngapain kamu di sini? Saya sudah terlokit. Hah? Ini saya belum bisa. Ya, Pak. Ya. Dan ini masih ada rasa ini sama jalan. Ini bingung apa lagi bingung ini? Terus kalau ditemui mau diapakan? Saya hancur kan? Iya, saya sikat. Kamu orang cuma orang tua di sini nih. Bagi jalan saya, nggak ada yang bisa ngatur saya ini. Hidup itu masing-masing kita. Jalan hidup kita ini masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Gak usah atur hidup saya kamu orang. Sepertinya Bung Lada sudah lama kenal sama. Iya, siapa aja saya tahu. Jadi yang nyerahkan tadi di sini saya. Bisnis-bisnis saya gagal semua sama dia ini. Ini siapa Ibeng nih? Sahabat lama saya, kami telah 25 tahun, kurang lebih tidak bertemu. Saya cerita banyak, akhirnya bongkar. Cemong belum pernah di sini, kurang lebih hampir 1 bulan, makan, minum, tapi tidak tahu akan menikam Bang Ibeng dan Bang Kang. Iya. Pengkhianat memang seperti ini berdendang. Begini lah sifatnya. Siapa ini? Halo, Pak. Iya, tadi preman kawa kan, tapi rokoknya minta. Banyak rokok saya tuh, nggak saya bawa. Pak kan rokok, tinggal pesen aja kalau mau. Nggak kurang duit saya ini. Iya, nggak kurang duit lagi. Kurang duit minta rokok, malu sebenarnya. Ya bebas kalau saya. Motornya di mana mukanya? Bagaimana ini mau ngawat? Iya, kita langsung dulu. Mau ngetes ilmu jadi sekarang ini. Iya, mau ngetes ilmu jadi. Siapa yang tumbang, jangan kebanyakan bacot. Maksud saya kan? Belum tahu, ini Bang Ibeng ini kalau bisa kayak tepar anda muda. Tahu. Bang Ibeng seperti ini, saya tahu. Kamu enggak? Duduk. Iya. Duduk. Mau apa? Ngajak ribut. Duduk. Ya, saya kamu kenal aja rapat? Siapa kamu kenal aja rapat? Saya tahu, rapat. Tapi dia telah salah kaprah. Salah kaprah seperti apa? Saya telah menempaknya dia akan sadar dia insya rupanya menurunkan ilmu secara diam-diam ya kepada anda. Anda tahu, sebab apa bukan dia apa itu kan? Dia apa itu? Tapi menurut saya, bisa kalian baca sebabnya kalau ilmu hitam masih kalah dengan ilmu putih. Benar. Iya. Tapi dia ini songong.
cek kritik sampai jadi sombong itu. Bersebarnya kan ini gurunya tidak akan iya tidak dikalahkan, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikalahkan, ngalang-ngalangin orang terus, urusan orang dihalang-halangin terus, belum ada ini akan kami halang lagi yang muda, siapa? Bukannya apa begitu, Ibeng? Bisnis-bisnis kesana gagal semua sama dia nih, dia Haji Odeng, Haji Makmun, kebun sawit, kayu-kayu gagal semua sama dia nih, belum ada ini jagoan kesiang anda ini, ngurusin urusan orang, ngurusin urusan orang ini kan urusan saya ini apa pun risikonya ke saya ambil yang ngurusin itu Bung Cemong sendiri. Nah, yang merubahnya kan? Bung Cemong yang merubahnya, Bung Cemong yang melakukannya, resikonya pun belum siap. Cemong ini. Gak ada urusannya sama mereka kan, sama kamu juga gak ada urusannya kan? Ayo. Jadi begini anak muda ya. Saya pribadi dengan Bang Ipeng ini bukan benci dengan bentuk manusia bukan. Tapi tingkah pola dan sepak terjang Anda itu yang mengesahkan orang lain. Nanti dikit golok yang dibawa ini. Saya ini Bang Ibeng, kamu di sini. Jangan kebanyakan ini kamu. Dikit. Ibeng. Mesti ke arah kan. Sebelum datang ke sini, setengah meter sudah mentang. Nggak mudah itu Bang Ibeng. Tahu. Kamu nggak tahu saya udah kemana? Berapa hari saya nggak muncul, ha? Tahu. Sudahlah, Cemong. Gini, Cemong. Hidup ini sebentar waktu, Cemong ya. Jangan sampai Cemong ini ubur dunia terlalu cinta dunia. Hingga merupakan akhirat, Cemong. Ingat. Iya kan? Mau buat kerusuhan apa mau ini di sini nih? Kami bukan berdakwah, kita sharing. Kalau bisa tinggalkan kesesatan selama ini. Itu. Ada baiknya punya ilmu digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah. Yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Dengar kan ujangannya. Ini terus terang ini saya sendiri di sini sengaja ini. Kalau saya mau pasukan saya udah habis ini, hancur rumah ini. Iya, rumah Bang Ipeng ini, saya sisa ini nih. Kamu pulang tiap-tiap lama saja. Iya, saya hancurin benar ini rumah Bang Ipeng ini. Mau tes nggak Bang Ipeng boleh kalau mau dites? Hah? Boleh. Jangan menyangka dia buka benung-benung ini dia tidak ini. Ujungnya sangat hebat, saya bisa kalah dengan dia. Boleh kalau mau dilihat mah. Yakin kalau air beriak tanda terdalam. Banyak bacot, belakang pilon, biasa itu sebenarnya berapa dalam ini? Sebenarnya Bulaga ini tidak perlu mengajak saya, cukup dia sendiri saja sudah, karena sudah tidak apa. Ini, Bang Ipeng, di atas langit itu masih ada langit ya? Betul. Ya, di orang, orang yang berilmu itu masih ada orang yang berilmu. Jadi kamu orang jangan merasa sombong, merasa hebat. Kami tidak sombong, cuma untuk sepantasnya kami sombong dengan orang-orang seperti Anda. Ya, mau wajar. Kamu orang itu yang harus mikir. Kamu orang itu udah tua semua. Kalau saya ini masih muda, pikir anak cucu aja kamu orang itu. Mati tidak mau menentu muda dan jangan muda. Jangan terus nak muda lagi. Pikir anak kamu orang. Jangan mikirin diri sendiri kamu orang. Dikit-dikit golok untuk mengira saya ke bawang putih, bawang merah di bawah. Jangan mikirin diri sendiri kamu orang. Bagaimana sekarang kita lihat? Hah? Beri pingat lah. Jangan ini. Pikir anak-anak kamu orang, anak perempuan kamu orang. Kalau saya ini bebas hidupnya. Iya. Bebas. Baru segitu saja Anda sudah. Iya. Tapi masih songong dia nih. Ketek kerikil nih. Ketek kerikil, ketek kerikil. Kamu orang belum tahu aslinya kehebatan saya itu. Hah? Jangan ngotak. Ah, kita buktiin di sini. Iya. Kita buktiin ya. Tidak perlu saya berdiri, cukup duduk saja. Saya tahu Bang Ipeng ini, dia pendiam orangnya, tapi ilmunya saya tahu sangat tinggi sekali. Kalau kamu udah urusan sama saya Bang Ipeng, panjang urusannya Bang Ipeng, nggak cukup hari ini. Kamu nggak bakal tuntas sama saya urusannya. Kamu belum lihat murid-murid saya? Nggak mau tahu saya, nggak ada urusannya sama saya. Yang jelas, kalau kamu mau urusan sama saya, nggak bakal tuntas sehari dua hari, seminggu dua minggu, panjang urusnya. Sombong sekali. Itu Bang Ipeng. Iya. Kalah saya di sini, lihat kamu. Saya berapa kali? Karena saya bukan preman-preman yang cek-cek, Bang Ipeng. Seluruh kampung, seluruh pelosok, seluruh desa itu banyak pasukan kami. Tapi dia masih ngeyel lagi. Iya. Iya. Harus duduk lagi, harus seperti ini. Kamu orang yang harus mikir, kamu orang udah tua semua. Kamu orang musik-musik, urusan anak muda. Besar katanya. Tapi walaupun sudah tua, kami tidak sendiri, murid-murid kami banyak.
Iya, pikirkan anak-anak kalian. Kalian punya anak-anak perempuan. Anak laki-laki. Kami laki. Hah? Sekarang gini aja, jangan usik saya lagi. Udah beres perkara kan? Kapan-kapan saya akan datang ya, Haji Harapan itu. Ya. Kalau bisa. Itu. Belum tahu dengan Haji Harapan ya. Saya bisa diceritakan itu. Ilmu Haji Harapan. Haji Harapan ini baik-baik ya. Kami berteman bersahabat, sudah saya anggap saudara sendiri selama 10 tahun. Ya. Saya tahu dia walaupun lagi perguruan, tapi saya tahu dia. Memang saya pekerjaan dulu yang kita membawanya. Tapi saya menyangka telah berubah. Saya pernah bertemu dengan dia. Tapi saya tidak menyangka rupanya secara diam-diam dia menyebabkan ilmu kita pada Ciamong dan teman-temannya. Rupanya dia seperti ular kepala dua. Benar. Depan baik dan menang di belakang. Iya, menusuk di belakang. Itu lebih bahaya daripada pemuda Ciamong. Iya, lebih bahaya. Kalau pemuda Ciamong seperti ini, dia tidak langsung bisa kita lupakan. Benar. Mudah ngomong, lemahkan-lemahkan. Gak beres, gak urusannya. Sama orang. Udahlah, mending kamu orang urus hidup kamu orang, ya kan? Urus hidup kamu orang. Masihnya di mana keadaan? Iya. Masih ada Pak Haji Harapan di rumah ini? Ya masih lah. Orang berilmu kayak gitu tenang. Sampaikan salam saya kepada dia. Haji Harapan ya. Itu nggak perlu kemana-mana, di mana-mana ada. Haji Harapan. Macam-macam bila. Sampaikan salam saya. Siapkan guru lagi kamu, mau Haji Harapan. Bagaimana? Ada? Ikus lurus, supaya dia bikin laporan ke Haji Harapan. Bikin dia bubuk jadi laporan kan? Coba ini bisa coba menginung dulu sendiri akan saya tarik semua ini tarik kamu ingin menjadi sendiri kasih yang terdapat iya enggak semua ini dia tidak bisa menggunakan tenaga saya akan menggunakan tenaga ini lupus dia sudah menaik warna dia terus sombong ini dengan pelajaran ke dia tidak semudah itu Ibeng hancurkan saja bang Ibeng hancurkan dan lumpuhkan ilmunya emang bang ayo bang Ibeng dia terus songong tidak semudah itu bang Ibeng bagaimana? Bagaimana mikir anda? Bagaimana? Menyedot-sedot ilmu saya? Hah? Ini sebagian sudah kesedot. Bagian? Ini benar. Iya. Ambil saja. Ini sudah tidak ada. Haji Harapan, anda kenal dengan Haji Harapan? Hah? Bukan kenal lagi, saya tahu dia. Jauh ilmu anda lagi dengan beliau. Dia punya ilmu sejenis bawah rumput. Umur dia nih? Kalau mau mati sudah mati saya di sini. Di mana-mana sudah mati saya. Kalau memang saya tidak punya kekuatan, dia tidak bisa di tentukan dia akan walaupun sekaligus di tebas. Depan lehernya tetap akan nyambung sekali. Dengar enggak kan? Oke, ini tadi kalau boleh tolong jadi ajar apa nih? Tapi alhamdulillah semua ilmu kita bisa kita lumpuhkan karena semua ilmu kita itu ada lemah. Dia sejenis perewa nih. Ini belum makan korban lagi nih. Coba kontakkan dia. Iya. Coba. Thank you.
sama beliau. Nah, sini anak muda. Sangat sombong sekali ya. Hah? Saat ini saya ada di hadapan Anda, ayo. Langsung aja, bos. Naraka, ini ilmu dan ini sahabatmu sendiri. Sudah senang musuh? Oh ya. Saya sendiri di sini, Naraka. Pengajar Anda ya. Tidak ada kedalam sama sekali. Hah? Iya. Merasa hebat Anda? Dikasih hati minta jantung Anda lah. Seperti apa lah? Iya, pulang. Tapi sifat iblisnya ini yang bikin dia. Saya cakap-cakap di sini, bengong. Macam-macam yang ikut iblis tadi. Hah? Saya kasih peringatan. Saya sudah ngomong, Ben. Urusannya panjang kalau urusan sama saya ini. Enggak cukup sehari dua hari. Seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Pulang. Saya akan kembali lagi. Ingat ya? Saya akan kembali lagi. Ingat itu. Enggak beres sampai di sini urusan kita, Bang. Hah? Kamu boleh ikut campur urusan ini. Dia punya rasa sifat dendam. Iya. Kamu sangat sombong sekali. Hah? Sangat sombong sekali. Sombong. Lupa daratan. Tidak terkendali lagi sifat itu. Iya. Awas kalau biasa. Ya itulah. Ini kan. Jadi kita ini memang sebaik sabar. Menghadapi para pemuda-pemuda seperti itu memang tidak perlu dengan kekerasan. Cukup dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita doakan saya membelang CS ini bersama anak-anaknya akan ya ketobat. Amin. Itulah harapan kita. Yang pokok utama itu kita selidiki dulu guru. Iya. Kita ringkus gurunya udah. Iya. Benar sekali. Kita ringkus gurunya. Kita hancurkan ilmu hitamnya. Kita hancurkan ilmu hitam. Iya. Padahal seperti itu. Karena kalau kerja seperti itu misalnya lain sekali kan. Mereka disonong-onong nama kurang ajar mereka. Karena si mereka ini tidak mau dirisih hati sebenarnya. Tapi sebagai manusia kita harus banyak bersabar, mereka banyak bersabar, banyak berdoa, semoga mereka tobat. Ya itu yang kita harapkan. Ya. Tobat, tobat, kembali ke jalannya. Ya. Baik, benar. Benar, bermanfaat buat. Benar. Dan kita bersalaman. Ya. Itu yang kita harapkan. Nah, walau bagaimanapun, saya mau juga banyak sekali guru hitam. Iya, iya. Sebenarnya saya ini, Beng, ini ada pakai burung. Terus ajar apa? Memang guru-guru spiritual yang kita betul harus cepat diberantas. Saya sependapat sekali. Kita jangan sampai bosan, jangan sampai jemu untuk menasihati mereka. Karena walau bagaimanapun, walaupun kita telah berkalang tanah, jangan sampai berhenti, Beng. Sampai nyawa. Iya. Terakhir, benar. Saya nggak jadi pulang dulu nih. Saya udah pulang. Tapi hati-hati wih, Beng. Saya nanti malam bisa saja dia menyatur di rumah ini. Baik sekali mereka. Mana mereka ini? Gimana pulangnya? Saya khawatir. Jangan-jangan di malam rumah pemilik ini akan disatro nih. Jadi ya, saya akan memanggil teman-teman. Iya. Karena kalau dia ada dendam. Tapi kan kita tidak perlu ditakutkan lagi karena sebagian penduduknya bagaimana bilang? Sudah saya tarik. Tapi kan ini bisa pergi ke Haji Rapat. Minta di sini lagi. Tidak segampang itu. Misi ilmu harus kudu 3 hari sampai 4 hari. Iya. Ya udahlah. Mudah-mudahan saya mau bilang saya sini bisa kita tobatkan.
karena sepertinya di perkampungan ini banyak teman sekali, teman Cemong ini banyak sekali sepertinya. Sepertinya anak-anak muda mulai terpengaruh dengan Bang Cemong. Coba direkrut oleh Cemong ini, agar sebenarnya bisa melawan masyarakat sini. Sangat bahaya. Pokoknya saya minta dengan Bang Ideng, mulai hari ini sepeninggal saya nanti sampai nanti malam harus ekstra hati-hati. Ya, saya akan selalu berhati-hati. Karena mereka tidak segan-segan. Untuk minta bantuan sama murid-murid saya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Bang Ideng saya doakan sehat. Amin. Jadi kalau kita telah berupaya semaksimal mungkin, sebenarnya kita udah usaha, Bang Ideng. Iya, betul. Yang menentukan Yang Maha Kuasa. Iya, benar. Mudah-mudahan segala dakwah kita bisa berhasil, bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang lain, Bang Ideng. Saya rasa Cemong ini tidak akan pulang. Jangan-jangan masih bersembunyi di tempat temannya di perkampungan ini. Jelas, dia tidak akan langsung pulang. Setidaknya ada pelajaran buat hari ini buat dia. Benar, 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 benar sekali. Tidak menganggap enteng kita berdua. Ya, ya. Oke, persahabat, mungkin saya juga mau hatur pamit dengan Bang Ideng. Ya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat yang terus mantengin channel dari Tadi Preman ini. Doakan selalu, kami meminta supportnya, kehadirannya, dukungan dan partisipasinya, dan jangan lupa di like, subscribe selalu, karena subscribe itu gratis bersama sahabat. Kami mohon undur diri. Usikum wa nasu wa iyabitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.